Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kali ini saya menemukan bonsai kelapa kembar, teman-teman. Ini jenisnya kelapa gading kuning ya. Ini kembarnya udah bagus, tinggal langsung sayat aja. Tuh backgroundnya di belakang jenis kelapa oranye. Kita lanjut lagi ke sini. Ini batoknya kita review sebentar. Ini batoknya bulat, teman-teman. Batoknya bulat, sudah berakar. Ini akarnya sudah panjang. Ini bagus untuk dijadikan bonsai, teman-teman. Untuk penempatannya, kalau melihat dari pertumbuhan daunnya, itu bagusnya seperti ini, teman-teman. Karena kalau kita paksakan berdiri seperti ini, dia akan bengkok ya. Namun jika ingin seperti ini juga nggak masalah sih. Nanti daunnya akan secara perlahan naik ke atas. Tapi kalau dari pertumbuhan itu bagusnya seperti ini naruhnya, teman-teman. Jadi ini nanti tumbuhnya langsung ke atas, jadi tidak melawan arus, sudah menyesuaikan dari sejak awal tumbuhnya, teman-teman. Nah, ini cukup bisa dikupas ataupun dijadikan bonsai kelapa ori ya, seperti ini apa adanya, tinggal ditaruh di pot atau polybag juga bisa. Paling hanya butuh perawatan supaya daunnya tetap kerdil. Ini kita sayat ya. Ini kita sayat supaya daunnya kerdil. Ini ceritanya saya mendapatkan bahan bonsai kelapa kembar untuk gading kuning ini. Jadi saya punya stok bahan bonsai kelapa yang cukup banyak, dan saya menemukan ini salah satu di antara yang banyak itu, teman-teman. Jadi istilahnya ini saya dapatnya dapat murah ya, kalau dijual lumayan nih. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli bahan bonsai kelapa, juga saya sertakan linknya di deskripsi, silahkan diklik saja. Kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia, teman-teman. Namun untuk yang stok kelapa kembarnya sangat terbatas sekali, itu silakan chat dulu terlebih dahulu adminnya, siapa tahu masih tersedia. Nah, buat teman-teman yang suka mengkoleksi bahan bonsai kelapa, bisa langsung melakukan pembelian melalui link yang saya sertakan di deskripsi, teman-teman. Ini kita lanjut sedikit lagi. Daunnya udah bagus ini sebenarnya, tinggal dikerdilkan aja sedikit lagi, akarnya udah panjang. Oke, seperti itu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.